Babin Kamtibmas Kelurahan Karet Tengsin Aibtu Budiarto di Masjid Al Furqon Karet Tengsin melaksanakan giat sholat subuh berjamaah yang kemudian dilanjutkan dengan wasilah subuh yang memang diadakan rutin oleh Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Tanah Abang. Acara ini dihadiri oleh Ketua DMI Ustadz Sani Rijali serta tokoh agama dan tokoh masyarakat dan penceramah Dr. Andes Asari. Dalam sambutannya, Aibtu Budiarto menyampaikan pesan serta saran kepada para jamaah. Di samping untuk menjaga ukhuwah Islamiyah antar umat Islam, serta jamaah untuk mengantisipasi adanya berita hoax serta tidak ikut-ikutan dalam menyebarkan berita bohong. Dari Jakarta, Aibtu Budiarto, Tribrata TV, Salam Tribrata.